Boy William ungkap soal mualaf demi bisa jadi pacar Ayu Ting Ting. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Boy William mengucap soal mualaf saat ngobrol dengan Ayu Ting Ting. Benarkah Boy William singgung soal mualaf demi bisa menjadikan Ayu Ting Ting sebagai kekasihnya? Obrolan soal Boy William ini mualaf ini tercetus dalam konten yang dibuatnya bersama Ayu Ting Ting. Konten tersebut merupakan tanda perdamaian di antara keduanya. Sebab ternyata Boy dan Ayu sudah bermusuhan selama 4 tahun karena satu hal lain. Untungnya kini Ayu dan Boy sudah memutuskan untuk saling berbaikan. Sebelumnya dua figur ini membuat konten di YouTube milik Boy William. Dalam konten yang diunggah di kanal YouTube BW itu mereka mengungkap rahasia yang lama terkubur. Rahasia itu terkait permusuhan keduanya yang sudah berjalan selama 4 tahun. Video itu kini telah ditonton lebih dari 3 juta kali, bahkan video itu juga masuk trending YouTube. Usai dari kanal YouTube Boy William, keduanya membuat konten di kanal YouTube Ayu Ting Ting bernama Kiss You TV. Di sana keduanya membuat konten dengan konsep tanya-jawab. Ayu bertanya dan Boy menjawab. Pertanyaan yang dilontarkan Ayu terkait seputar pekerjaan hingga masalah percintaan. Dia bertanya perihal spesifikasi wanita idaman Boy. Lalu tibalah pada momen di mana keduanya membahas soal pacaran beda agama. Kalau lu tanya gue peduli pacaran beda agama atau gak, gue gak peduli, ujar Boy menjawab pertanyaan Ayu. Mendapat pernyataan Boy, Ayu menimpali dan mengatakan jika kepercayaan agamanya melarang. Kalau di agama kuning gak bisa, tergantung prinsip, timpalnya. Boy William singgung soal mualaf. Tanpa disangka, Boy kemudian bertanya ke Ayu apakah pelantun lagu Almat palsu itu mau atau tidak diajak pacaran. Kalau gue mualaf, lu mau enggak? Tanya Boy William. Tapi kalau dia mualaf, gue mau, ayo bareng ajak Ayu ke Boy. Keduanya terlihat serasi, santak saja aksi keduanya di depan kamera mengundang gelak tawa para kru di belakang kamera. Dikutip dari Suara Denpasar, jaringan Ayo Semarang, menurut Ayu Ting Ting, Boy William merupakan sosok yang perhatian. Dia pasti perhatian karena dia di sekelilingnya perhatian, kata Ayu. Dah Boy, lu ama gue aja, kaya bareng, ujar Ayu. Boy lalu menanggapi dengan pernyataan jika Ayu sebenarnya suka dengan YouTuber dan juga host tersebut. Dah gue bilang lu suka ama gue, I know, tandas Boy. Itulah perbincangan antara Boy William dengan Ayu Ting Ting yang membahas soal mualaf dan kesempatan Boy untuk jadi pacar Ayu Ting Ting. Ex suami Ayu Ting Ting cerai lagi, mantan istri bongkar penyebabnya. Enji Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting, telah bercerai dengan istrinya yang bernama Hana Kartika. Hana Kartika mengungkapkan bahwa ia bercerai dengan Enji pada April dan berpisah rumah pada Mei 2022 lalu. Kalau cerainya itu sudah dari April 2022, ya cuma kalau misalnya benar-benar berpisah itu dari awal Mei sudah berpisah, kata Hana Kartika dalam video yang diunggah @langbegosip.
Hana kemudian membeberkan penyebab perceraiannya dengan Angie. Ia menyebut Angie adalah pria yang suka berbohong dan kerap berkhianat. Kalau dari 2 tahun pernikahan dia nanti sudah sering. Dia itu kan laki-laki yang sebenarnya kebiasaan berbohong, tapi dia juga sebenarnya kurang pintar buat berbohong, ujarnya. Meski demikian Angie kerap berselingkuh, Hana berujar bahwa mantan suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Jadi kalau dia mengkhianati saya atau menyakiti itu pernah, tapi dia enggak pernah KDRT. Kalau selingkuh itu enggak cuma 1-2 kali, sangat sering sekali, pungkasnya. Unggahan tersebut lantas menuai berbagai komentar dari warganet. Selingkuh itu emang penyakit, enggak bakal sembuh, pasti kumat, kata netizen. Kok masih ada yang mau dinikahin ama yang sifatnya kayak gini? Heran, tulis netizen lain. Padahal ini udah cantik loh, kurang apa ya, tulis netizen.